Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu wassalamu ala sayyidina Nabiyina Muhammadin Abdillah wa alihi wasahbihi wa man tabi'ah. Allahu a'la fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan baik, ini padahal salah satu syarat kita sudah bisa bersyukur.
Apalagi kalau kita bersyukur, kita lahir alhamdulillah, kebanyakan kita ini lahirnya sudah disambut oleh orang tua yang lengkap. Oleh orang tua yang lengkap. Kalaupun salah satunya meninggal, alhamdulillah kita ini terlahir dari hasil pernikahan yang sah. Coba lihat, sekarang ini banyak mereka yang terlahir dari pernikahan yang tidak sah. Itu nikmat. Kenapa? Secara sah kita punya nasab. Secara sah kita punya nasab. Dan itu bagian daripada kehormatan. Tidak bisa dipungkiri, kita ini kalau nak nyari menantu pasti nanya, siapa bapak kau? Siapa keluarga kau? Tidak bisa dipungkiri. Pak Yul nanti menikahkan anaknya pasti nanya, mana keluarga kau, dari mana asal kau, bawa dulu keluarga kau ke sini. Loh, itu kemuliaan. Empat kemuliaan kata Nabi. Apa yang pertama? Ya, kecantikan, ketampanan. Ini modal. Makanya jangan heran kalau wong tuh kepengen apa? Wak Pendi, ketinggok ganteng. Ya. Sekarang ini lah Wak Pendi tidak perlu mikir itu. Dulu, nak nyetil dulu. Benar tak Wak? Sepatu tak galak nian, tak rapi itu. Agak malu. Lah itu memang modal. Memang modal yang Allah berikan. Ya. Itu sudah fitrah manusia. Makanya wajar manusia dengan manusia itu pasti saling nengok fisik. Istri kita nengok kita juga. Man bakal hidung, lubang hidungnya sih kok. Mikir ya. Itu Nabi yang ngomong, bukan Fahmi. Tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, perempuan itu dinikahi karena apa? Empat perkara. Satu, li jamaliha. Kita nak nengok dulu fisiknya mamano. Yang kedua baru lina sabiha. Apa? Keturunannya. Galo-galo kita. Baik mertua lanang maupun mertua tino. Wong mano nak? Keluarga mano tu nak? Siapa bapaknya? Mak mano ibunya? Nah itu semua nikmat dari Allah. Alhamdulillah kita ini lahir ada keturunannya. Yang ketiga apa? Lima liha. Ditengok. Pasti ditengok wong. Apalagi Pak Yul punya anak betino. Ya, Pak Ari punya anak betino. Ya, ketika ada yang melamar, nak ditengok gawiannya apa? Hartanya apa? Sudah fitrah manusia. Tak mungkin juga wong tua nginjuki anaknya dengan siapa? Dengan wong yang tak punya langkah modal. Kadang-kadang yang ditengok itu bukan tabungannya. Gawiannya, sumber rizkinya. Oh itu sudah fitrah. Tapi jangan lupa ada yang keempat. Apa? Lidiniha. Nah ini yang terkait dengan agamanya nih. Hatinya, akhlaknya, ibadahnya. Karena kenapa konsep ibadah, konsep agama ini selalu menjadi hal yang utama? Mohon maaf. Ya, Pak Taufik bisa bertanggung jawab sama istrinya sampai saat ini. Itu karena modal apa itu? Kalau bukan karena modal agama, tidak kemungkin. Tidak kemungkin. Karena manusia ini, Wak, ada tanggung jawab yang dia hanya bertanggung jawab kepada siapa? Dedikasi dirinya sendiri. Dan dedikasi itu tidak kemungkin kalau tidak ada sesuatu yang membuat dia bertanggung jawab. Itulah agama. Ya. Coba sekarang ini kita sholat. Nih. Tanggung jawab sama siapa? Sama wali kota. Tidak kemungkin ini. Tanggung jawab sama siapa kita nih? Kira-kira. Ustaz Yunus datang ke pengajian ini. Tanggung jawab sama apa namanya? Kepala perusahaan. Tidak ada. Maka kalau kita punya anak betino, dikasihkan sama orang yang di dalam dirinya tidak katik nilai apa? Tanggung jawab. Kalau tanggung jawab sama kita, kita bakal mati. Pas kita mati, macam mana? Maka ini penting. Nilai-nilai agama ini penting. Nah, tapi kadang-kadang nilai agama yang keempat ini kalah oleh pandangan apa tadi? Tiga yang di depan tadi. Cantik.
fisik, apa? Gak nasab, ya kan? Yang berikutnya apa? Harta. Kalah nih yang keempat nih kadang-kadang. Ya? Kalah kadang-kadang. Cuma ada anekdot kawan aku. Mi, kau milih yang soleha, milih yang soleha dulu atau yang cantik dulu? Wah, karena sok-sok ngamalkan hadis tadi. Wah, tentu milih yang soleha dulu. Kalau aku dah, aku yang cantiknya dulu. Kenapa? Cantik itu permanen katanya. Kadang dipikir-pikir oleh akal lah bener bulo. Oke? Okay? Nah, tahu Marso, ngapa kita seilmu jadi? Ya? Itulah kita. Ya, jadi, nah, bagaimana hati ini akan bercahaya, bisa melihat sesuatu, sedangkan dia terhalang dengan apa? Tiga perkara yang apa tadi? Tiga perkara yang tadi itu, ketampanan apa tadi itu? Nasab, sama seperti kita. Nak nengok emas, dihalang oleh apa? Oleh rumput di pucuknya, oleh apa tadi? Oleh tumbuhan di pucuknya. Tapi sayang dia tidak pakai sinar hati untuk melihat apa? Ada emas di dalamnya. Makanya manusia itu, mereka yang ahli tambang perlu alat yang pandangannya tidak terhalang oleh apa? Oleh gambaran-gambaran pucuk alat. Kenapa? Alat inilah yang bisa menembus pada tujuan yang sangat mendasar yang ada di dalam tambang tadi. Maka alat yang dipakai oleh Allah untuk menemukan sesuatu yang di luar apa? Di luar pandangan manusia itu apa? Itulah yang disebut dengan hati. Istafti kolbak. Cuma hati ini akan sulit menembus apa? Menembus tujuan utama tadi kalau poin-poin dunia ini begitu apa lebih besar daripada apa? Daripada ini apa? Contoh belah. Kita kan lebih menggunakan logika kita. Lebih menggunakan apa? Logika kita. Ini aku kasih contoh dikit. Jadi, Mang Fitri, dulu ada bapak-bapak. Mi, alhamdulillah, aku manggilnya Wak. Wak lah sudah punya modal tabungan haji untuk uang duo. Ya. Aku sama Wak Tino kau. Woi, bagus. Alhamdulillah. InsyaAllah, minggu depan wakil daftar. Pengajian lagi minggu depan. Ketemu lagi dengan dia. Cak mana wakil aja daftar? Belum sempat daftar. Kenapa? Cak ini, wak kemarin ketemu dengan kawan, dia tuh pemodal pasir. Pemodal pasir. Jadi cak mana? Dia nganjuk hitungan. Sekarang ini wak punya duit sekian, bisa haji wong duo. Ini kalau wak modalkan dulu, bisa haji wong limo. Aku bilang, wak, duit duo modal ini sudah pasti bisa wong duo. Bisa nambah wong tigo itu kan masih estimasi. Ngapa dak wak daftarkan dulu? Kakek baru cari modal yang lain. Ay, wak pikir-pikir, secara hitungan caknya masuk nih. Dem, di modal kenyo menimbang rosik. Subhanallah. Ya, ndak lama Aimi ndak masuk nak. Ya. Wah, ndak jadi lagi ngelanjut pasir ngapo? Ndak kena caknyo. Sekarang yang untuk wong luo lo berkurang, tinggal untuk wong siko. Nah, inilah wak. Kenapa? Lebih menggunakan apa? Hitungan akalnya sama pandangan matonyo daripada apa? Isyarat hatinya. Padahal kalau dia yakin modal ini daftar kelah haji dulu, pasti ada jalan lain untuk modal yang lain. Nah, itu contohnya. Kenapa pandangan hati, cahaya hati ini tidak dipakai sinarnya, sering kalah dengan apa? Pandangan akal. Maka kemarin kan syair yang saya sampaikan,
Pandangan mata selalu menipu, pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan nafsu atau tidak berhenti itu melulu. Pandangan akal selalu tersalah, sering sesuatu yang kita akal-akali jadi apa? Salah. Pandangan hati itu yang hakiki, tapi dengan syarat, jika hati itu bersih, ha? Maka salah satu yang menghalang apa? Hati ini apa? Selain tujuan-tujuan dunia tadi, kotoran yang kita lakukan dari maksiat-maksiat, ya, dari dosa-dosa. Nah, sekarang saya akan sebutkan apa yang membuat pandangan hati ini menjadi terhalang oleh hal-hal dunia, ya, hal-hal dunia, terutama hal-hal dunia di sini bukan yang halal, tapi apa? Hal yang diharamkan oleh Allah. Baik. Anwa'ul intiba' thalathah, yang menyebabkan perkara-perkara dunia itu lengket dalam diri kita, ada tiga sebab. Awaluha, yang pertama, bitariqil i'tiqad wal istinad, dengan cara berkeyakinan dan bersandaran. Kita ini pasti punya ini kan loh, keyakinan dan kesandaran. Contoh, aku nih tidak dapat rezeki, aman tidak begawi. Itu contohnya. Ya. Mak mano aku tidak dapat duit, inilah kerja aku. Nah, jadi kadang-kadang yang membuat kita lengket dengan dunia itu gara-gara apa? Hah? Iktikot kita sama apa? Terlalunya bersandar kita dengan apa? Sesuatu yang hanya bernilai dunia. Hal ini kalau kita tempelkan kepada keyakinan yang benar akan jadi benar, kata Syekh Ahmad Zaruk. Ya. Tapi kalau kita tempelkan kepada hal yang salah, akan jadi apa? Salah. Contoh, kita punya keyakinan, punya sandaran, tidak masalah. Aku ini kalau bukan karena Allah, ya, kalau bukan karena petunjuk Allah, mungkin aku tidak begawi di sini. Nah, itu yang benar. Jangan dibalik. Aku kalau tidak karena begawi di sini, hati-hati. Tapi yang benar apa? Alhamdulillah, aku ini berkat petunjuk Allah begawi di sini, dan berkat petunjuk Allah begawi di sini, aku dapat rezeki. Itu yang benar. Tapi kalau tidak mak ini, nah, hati-hati. Nah, bahasa i'tiqad ini yang kita harus benari. Maka i'tiqad kita yang salah, penyandaran kita yang salah, akan melahirkan apa? Kesalahan. Nah, kesalahan ini, karena berdasarkan keyakinan, lengketnya luar biasa. Contoh, ngapa ada wong yang mau tak mau kadang-kadang harus ke dukun terus? Karena bisa jadi dia mengawalinya dengan salah. Ya? Iya. Kenapa? Di mana? Iya, kemarin tuh manjur nih dukun ini. Caknya kurang sajen. Akhirnya ditambah. Nah, sebab ini contoh, ini yang pernah terjadi dengan Fahmi di Mazra'illah dulu masih kecil. Di belakang Mazra'illah tuh ada sawah. Setiap nak panen ada sajen. Apa namanya tuh? Betik. Nah, betik. Ah, itu tuh mereka tuh mantan-mantan kalau tuh. Karena kawan-kawan Fahmi di Mazra'illah dulu. Ya. Nah, Marso tahu, dulu ayah punya anak-anak yatim. Budi, siapa dulu ya? Eko, banyak anak-anak yatim ayah. Jadi, aku tuh dari belakang rumah tuh masuk sawah. Pasti ketemu tuh. Ayam bakar yang goreng besok tuh. Ada orek-oreknya. Ya. Mereka ini nanya, kak, cak mana ini? Makan, sikat. Lemak pula uji mereka. Ya. Namanya ayam dimasak. Aku dah. Apa kata dia? Kak cak mana? Gak perlu kami sakit. Aku yang jamin. Dia yang makan, aku yang jamin. Nah, mbah yang di belakang tuh lupa pula aku namanya, mbah yang punya sawah, tempat Mang Israfil punya kolam tuh. Nah. Mbah siapa dulu di situ? Ya, ah, enggak usah disebut. Aidem. Ya. Nah, pas sajennya habis,
apa aja dia? Mih, sajen mbah diterima. Waduh, muak. Itu tuh karena keyakinan. Karena apa? Dia terpikir untuk dipaling wong, apa dimakan wong. Wah, kalau mah itu mbah, sajen lagi besok mbah. Tidak lama, kelang berapa hari, ada lagi sajen itu. Anak-anak yatim ayah nanya lagi, kata mana lajo? Nah, yang ketiga, dia ngomong lagi, mi, hai caknya, sajen ayah, sajen mbah nih, diterima nih. Iya lah, cukup bagus. Nah, yang ketiga, masang lagi, dia ngintip. Tidak tahu rombongan kami yang makan itu. Akhirnya ngadu lah dia sama ayah. Kami ditiria, dasar anak Pak Sipul, maling sajen. Ya kan? Ya. Nah, itulah contoh. Kenapa? Ketika sudah menjadi keyakinan, di sini yang akan menjadi lengket. Nak lepas, sulit. Nak lepas itu apa? Sulit. Sesuatu kalau sudah terlalu jadi keyakinan, sulit. Nah, tapi keyakinan ini kalau ditempelkan kepada yang benar, itu yang benar. Aku nak doa dulu. Aku nak istikharah dulu. Aku nak minta petunjuk apa? Wong tua dulu. Aku nak minta doa wong tua dulu. Kalau jadi keyakinan, wak, itu benar. Tapi kalau yang salah, contoh, ai, aman dak nyogok, susah zaman main ini. Kenalah jadi apa? Keyakinan. Ya. Wah, nak nyalon mendak kati duit. Ndak jadi. Tuh, jadi keyakinan. Jadi Pak Ari nak nyalon-nyalon baik. Jadi, ndak jadi. Serahkan sama Allah. Ya? Jadi kalau Mas Didi nak nyalon, ndak usah mikirin duit atau penghina. Nyalon baik. Tapi kadang-kadang jadi keyakinan yang salah. Mendak kati duit. Ndak jadi ini. Nih, nyalon-nyalon baik. Kalau memang niatnya baik, dipikirnya pasti bukan jadi, ndak jadi. Aku berusaha membuat cita-cita. Apa jepat Taufik? Wah, semangat nih kalau mah itu. Nyalon. Tuh. Jadi, contoh, nyuruh anak kita tes PNS. Terserah, jangan jadi pikiran keyakinan kita apa. Nah, keyakinan-keyakinan seperti inilah yang membuat hati kita tidak bisa bercahaya. Gitu. Why? Berdagang nih, aman dak di tempat yang rame, aman dak di tengah wong yang rame, dak jadi. Pondok Ari salah ini, man mikir rame dak rame, tidak terbangun-bangun. Karena biasanya pesantren itu justru terbangun mulai dari tempat yang dah rame itu pesantren. Gontor. Ujung kampung. Bahkan tidak katik manusia dulu di situ. Tebuireng. Justru tempat wong yang bedoso. Tapi kadang-kadang karena sudah jadi keyakinan. Aedem, membuka toko di sini, lokak mecot. Padahal rizki Allah itu datang kepada siapa? Siapa, Mbak? Pahmi kemarin, Mang Rosik, ke Pasar Senen di Jakarta. Masuk Pasar Senen itu pasti wong kepengen lapak yang paling depan. Ternyata, lapak paling depan belum tentu dicari wong. Karena wong punya prinsip, nak nengok dulu. Masuk dulu, malah belanja di lapak yang paling ujung. Nah, tidak percaya. Buktinya aku nengok barang di depan, tidak aku tengok. Anak masuk dulu. Di tengah, tidak masuk. Tidak tahunya, harga itu cocok di ujung. Nah, tapi kadang-kadang kita kena sudah keyakinan, akhirnya apa? Timbul sesuatu yang mestinya benar, jadi apa? Tidak terpikir oleh kita. Maka hati-hati dengan selalu punya keyakinan yang salah. Makanya tanamkan sama diri kita, sama anak-anak kita, nah, usaha yang keras, doa yang keras. Kenapa? Allah yang menentukan. Ya, itulah. Karena kita jangan
memberikan apa? I'tiqad dan istinad yang salah sama anak-anak kita. Kalau sudah i'tiqad, ya ya Allah. Contoh bela, kalau ada yang merokok di sini, aku tuh begawi mendak merokok, pening pala aku, kurang konsen. Nah itu i'tiqad tuh namanya. Minta maaf ya kalau ada yang merokok di sini. Ya. Kalau ada, kalau tidak kati, alhamdulillah. Ya. Entah Mang Isrofil tidak lagi tanya merokok. Ya. Tidak. Ya. Tuh. Ya. Sama seperti kita konsep apa? Konsep berobat ke dokter. Konsep berobat ke dokter itu di dalam syariat diajarkan. Sehingga ada khilaf baina ulama. Berobat itu wajib atau tidak wajib. Ya. Sebagian ulama mengatakan apa? Berobat itu adalah wajib. Perintah Nabi kok. Perintah Nabi. Tadawu bil halal. Berobatlah kamu dengan sesuatu hal yang bernilai halal. Itu Nabi yang bilang. Ya. Berobat itu wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan berobat itu memang wajib. Tapi harus ke dokternya itu yang tidak wajib. Karena mencari obat itu macam-macam. Cuma kalau saya lebih setuju tadi. Kenapa? Sesuai dengan akidah kita. Berupaya. Jadi berobat. Nah niat berobat itu bukan i'tiqad. Apa? Dionilah yang nyembuhkan. Dia nilai nyembuhkan. Cuma kadang-kadang kita ini kan cocok tak cocok. Apa? Aku padahal obatnya sama, ya. Cuma karena beda dokter tadi, aku ke dokter itulah yang cocok. Ya. Padahal obatnya sama, yang nyembuhkannya juga sama Allah. Cuma apa yang buat beda? Bisa jadi dokter ini diagnosanya lebih teliti. Bisa jadi dokter ini lebih enak diajak apa namanya curhat dan ngobrol. Ala kulli hal, ini poin yang pertama. Sesuatu yang membuat dunia itu lengket, bahkan maksiat itu lengket dalam diri kita, kalau sudah menjadi nilai apa tadi? Keyakinan. Ya, sudah menjadi nilai keyakinan yang mendalam dalam diri kita. Nah, nilai keyakinan ini sekali lagi tidak salah kalau tempatnya tidak salah. Akan menjadi salah ketika menempatkannya pada tempat yang salah. Yang kedua, hal yang membuat sesuatu itu menjadi lengket, min tariqil hubbi wasyaghaf, dari jalan cinta, dari jalan jatuh cinta. Nah, kalau sudah cinta, maka benernya nuji wong tu mau ngerasik tai kucing, raso coklat. Wemen lah galak nian, susah satu hal. Makanya kata wong tu, ada beberapa hal yang kalau kita ajak ngomong sulit. Salah satunya apa? Pemuda yang sedang jatuh cinta. Nah, kalau tidak salah, kemarin aku kasih contoh. Qais. Qais itu yang disebut dengan Majnun. Naksir sama perempuan namanya Laila. Maka disebut dengan Laila Majnun. Laila itu, kalau nak tahu, bukan betino cantik. Betino berkulit gelap, rambut keriting. Ya. Sampai bapaknya tuh ngomong, "Uy, Qais, tak nengok kau betino itu. Tak baca, akulah jatuh cinta." Nah, kalau sudah jatuh cinta, inilah yang repot. Ada sebuah syair Imam Syafi'i berkata, "Ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masa wiya." Mata itu kalau sudah cinta, apapun yang buruk jadi baik. Tapi kalau sudah benci, apapun yang baik jadi buruk. Pokoknya Pak Pendi kalau bahasa gitu, menla agam itulah. Tapi meledak agam, dak agam itulah. Tetangga rajin ke masjid,
dia tuh baik, rajin ke masjid. Ke masjidnya dia tuh nak nyari muka baik. Ya, tuh malah ada agam. Dia tuh, masya Allah, sama tetangga baik. Banyak modusnya dia tuh. Lah, salah kalau pokoknya wong. Padahal yang dibuatnya tuh apa? Baik. Sama lah cak Pak Hariman lagi dak agam dengan bininya. Masaan tuh dak lemak kalau. Ya. Contoh bae Pak Hari, contoh. Ya. Contoh bae. Kita kalau nengok wong yang dak kita agami, pakai baju apa bae? Luat kita nengoknya. Neman baju koneng. Contoh. Dan besok dia pakai baju hijau. Wow, hijau lo. Kemarin kuning, ini hijau. Besok berubah lagi bajunya biru. Pedio Mang Fitri itu baju biru. Contoh. Mana ada agam? Nengok, yuk, baju kotak-kotak, cak kotak amal. Dem lengkap wong ini meledak agam ini payah. Ya. Semua yang baik jadi buruk. Nah, ini kalau kita tepatkan kepada yang tepat, contoh. Kita cinta dengan Al-Qur'an sama sunnah itu cinta nih, cinta mati. Letaknya di mana? Sekalipun sulit, ringan. Ya, sekalipun apa? Sulit, ringan. Contoh, berdeman, weh, sholat lima waktu nian. Ini perintah Allah. Hah? Aku menelah Allah yang perintah, ringan. Tuh. Lima waktu. Cuma diminta lima waktu, berat. Lima waktu. Ya. Seperti wong yang diperintah oleh pacarnya, karena sudah jatuh cinta nian, makanya dia bilang, Dek, pokoknya men kau yang nyuruh, petir, badai, hujan deras, kulewati kalau pokoknya. Men kau yang minta. Kemarin ngapo dak ke rumah, gerimis. Lah, petir, badai, lewat. Kemarin dak ke rumah ngapo? Gerimis. Berarti mudi itu. Ya? Hah? Itu contohnya. Kau lagi jatuh cinta, hujan deras, gerimis. Gerimis, tidak, hujan. Ini istilah Zainuddin MZ. Begitu juga orang kalau cintanya benar dengan Nabi, puasa Senin Kemis ringan, ya. Salat tahajud ringan, salat duha ringan, wirid habis salat ringan. Ya, apalagi? Baca istighfar 70 kali dalam sehari ringan. Ringan enggak lo kalau sudah cinta. Seperti kenapa anaknya Sayyidina Umar bin Khattab bernama Abdullah bin Umar bin Khattab setiap hari bersedekah, karena yang dicintainya bukan dunia, Allah. Maka dia mengeluarkan hartanya ringan-ringan baik. Contohnya lah, ini Pak Yul, Pak Ari, Mang Rosik, Pak Pendi ngeluarin duit untuk anaknya ringan. Berapa nak jajan? Yuk, coba kalau anak tetangga. Belum tentu. Kenapa? Karena sudah cinta. Ya, beli sepatu. Ayo, ayah ada duit. Beli. Ringan ngeluarinya. Walaupun agak mikir. Sepatu kau baru terus, nah? Ayah sepatu udah 7 tahun, besol-sol nih lah. Nah, ringan. Sesuatu yang kalau memang lah agam. Ya. Nah, tinggal. Ya. Tinggal kita ini kemana meletakkannya. Wa alamatuhu al-ithar min ghairi tawakuf wala illah. Orang kalau sudah cinta pasti berbuat itu tanpa alasan. Pasti berbuat itu satu tidak berhenti-berhenti, yang kedua tidak kate alasan. Orang kalau sudah cinta tidak kate alasan. Tidak kate apa kau senang dengan dia? Tidak tahu. Pokoknya aku senang dengan dia. Coba tengok dia tu. Hah? Caknya, dah pula cantik-cantik ni kan. Dah usah nak ngato-ngato, mana aku tinju pala kau. Wah, mana cintanya tu, jangan main-main, ngajak belago pokoknya. Hah? Maka jangan heran, sahabat Nabi waktu perang apa? Perang Uhud, ada seorang wanita, nah aku supo namanya. Sahabat Nabi seorang wanita, sahabat Nabi wanita namanya. Ya, ketika perang Uhud, nengok Nabi nak ditebas, betino ini melompat, saat! Luka badannya. Sat!
nak dipanah, berlompat lagi saat. Ngapo? Menjadi perisai Nabi. Padahal Nabi tidak minta. Nabi tidak minta. Berarti betino ini sahabat Nabi melakukan sesuatu hal yang, mohon maaf Pak Taufik, tidak diperintah oleh Nabi. Kalau wong sekarang pasti nyebutnya po, ini sahabat Nabi paling bid'ah. Loh, Nabi tidak minta dia jadi perisai. Tapi karena jadi cintanya, dia tahan menjadikan badannya po, jadi perisai. Sampai-sampai selesai perang Uhud, betino ini punya luka kena pisau perang tadi, pedang perang tadi. Pedang perang ini mohon maaf jangan samakan dengan pisau apa? Pisau dapur. Ya, ini pedang baja. Kalau robek tuh ngut ke tulang-tulang ini nih. Putus. Punya 20 sayatan pedang untuk membela Nabi. Pas Nabi selesai diobati, Nabi nanya, mana sahabiah tadi, perempuan tadi? Di tendanya ya Rasulullah. Sedang apa? Sedang merawat dirinya. Jadi perempuan tadi di tenda, tapi tertutup, Nabi tidak tengok. Ya, pas diragi, dirawat, dibalut, Nabi datang. Assalamualaikum. Tapi Nabi tidak masuk tenda, di luar be. Dengar suara Nabi tadi, tegak langsung. Ya, jahitan yang baru dijahit tadi, terbuka lagi. Tuh, saking cintanya dengan Nabi. Itu orang kalau sudah cinta tuh apa nyawa be, dinjo. Gitu loh. Cuma cintanya harus ditaruh yang Sayyidina Bilal. Semenjak Rasulullah wafat, dia minta izin sama Sayyidina Abu Bakar untuk tidak tinggal di Madinah. Dia tinggal di Syam. Satu malam, mimpi. Jafaitani ya Bilal! Jafaitani ya Bilal! Engkau sudah tidak ada lagi rindu kepada aku, wahai Sayyidina Bilal. Nengok Nabi ngomong cakap itu, terkejut bangun. Hah? Selesai sholat subuh, langsung berangkat menuju Madinah. Hah? Masuk kota Madinah tuh. Tetesan air mata tuh dari mulai setetes sampai deras. Kenapa? Terbayang muka Rasulullah berjuang dalam sampai di kuburan Rasulullah. Hah? Tak sempat lagi ngucap salam, Pak Yul. Langsung meluk kubur Rasulullah tuh apa? Cak budak kecil, yataghabbar biturab apa? Bergemul-gemul berdebu-debu. Itu orang kalau sudah cinta. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan secara fikih, kalau kita apa nyentuh nisan kubur, niat mengagungkan kubur, makruh. Tapi kalau kita nyentuh tanpa apa? Sadar, rindu. Contoh, yang rindu dengan wong tuanya ketika nyampe di kubur langsung mencium peluk. Bukan mentazim, tapi apa? Rindu dengan orang yang ada di mana? Di dalam kubur. Sebagian ulama tidak menghukuminya apa-apa. Karena itu ungkapan apa? Ungkapan rindu. Sama seperti Wak Pendi mungkin punya baju wong tuanya. Saking kangennya, dicium baju wong tuanya. Mbak, aku rindu. Semoga Allah mengampuni dosamu. Tidak apa-apa. Karena itu ungkapan apa? Rindu. Gitu. Ungkapan apa namanya? Sebuah cinta. Kita punya sarung mak kita yang sudah meninggal. Dicium. Itu adalah sesuatu ungkapan cinta. Nah maka sekali lagi. Akan menjadi lengket dalam diri ini. Apa caranya tadi? Cinta. Nah cinta ini jangan ditaruh yang salah. Taruh pada cinta yang benar. Gitu. Ya. Seperti bapak-bapak mencium kening anaknya. Itu kan bukan karena nafsu. Karena cinta. Karena kasih sayang. Beda kalau Pak Yul nyium kening bininya. Lengkap. Rindu, cinta, nafsu aduh. Apalagi 4 hari lagi tidak ketemu. Dem. Ya. Akhir tahun ini pahami itu. Nah, baru yang ketiga. Yang membuat sesuatu menjadi lengket. Itu apa? Mintori kisyahwah. Jalan apa? Jalan syahwat. Karena kalau sudah nafsu, sudah kepengen,
ini yang akan membuat seseorang itu menjadi apa? Kalap, menjadi lupo, ya, menjadi apa? Hilaf kalau jiwong kita. Kalau sudah apa? Terlalu apa? Ngikutin apa? Hawa nafsu, tidak lagi terpikir apa namanya? Konsekuensi yang akan dia apa? Diterima. Why? Bukan main. Kalau sudah apa? Kalau sudah masuk dalam syahwat itu, ya Allah, apa namanya? Apa? Manusia bisa menjadi apa? Menjadi lupa. Ya, sebagai contoh lah. Jangankan kelas kita, Wak Pendi. Kelas antara Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Tapi ingat, kita jangan menganggap Nabi Yusuf ini syahwatnya seperti syahwatnya Zulaikha dengan siapa? Nabi Yusuf. Zulaikha itu saking syahwatnya nengok Nabi Yusuf, tidak tertengok lagi dia ini budak atau bukan. Tidak tertengok lagi bakal dicemooh atau tidak. Makanya saking nak nunjukkan Zulaikha kepada betino-betino yang ngomongi dia, yang ngomongi dia jatuh cinta dengan apa? Yusuf tadi, dipanggilnya betino-betino itu, diinjuknya apel, disuruhnya megang pisau siko. Keluar Nabi Yusuf, san. Ini bukan manusia. Ini malaikat. Nabi Yusuf masuk lagi, mereka baru sadar kalau jarinya terpotong-potong. Tuh, kalau sudah kalap dengan syahwat. Ya itu contohnya. Tapi kalau masih bisa mikir, sepatu ini bagus, cuma mahal nian. Nah, itu belum syahwat ego itu berarti. Ya. Tapi mana aida nih, mumpung ada duit laju kelah. Nah, itulah keno tuh. Lekno itu. Tidak lagi mempertimbangkan manfaatnya apa? Apa tidak? Tapi kalau masih mempertimbangkan, ya, masih mempertimbangkan manfaatnya, apa? Efisiensinya, itu apa namanya? Belum kenonian syahwatnya. Ya. Tapi malah, apa namanya? Marosik, lah hilang apa? Hilang akal, lah tidak terpikir lagi, deh. Kena tuh syahwatnya. Nah, hati-hati. Karena apa? Syahwat ini ya. Syahwat ini tidak bisa diletakkan kepada yang baik. Kalau tadi masih apa tadi yang pertama tadi? I'tikad, keyakinan. Masih bisa diletakkan kalau pada yang baik jadi baik. Yang kedua cinta. Masih kalau diletakkan kepada yang baik, baik. Kalau yang syahwat dati baiknya. Ya, karena sholat pakai syahwat tidak baca. Mentang-mentang lagi syahwat sholat subuh 7 rakaat tidak kena. Ya. Tuh. Karena yang namanya kebaikan dua, keyakinan atau rasa cinta. Tapi kalau sudah syahwat ini sudah. Kalau sudah syahwat itu apa? Mengalahkan akalnya. Ya. Nih. Wa alamatu at-talab bita'allul wal maili bita rasul. Yang namanya syahwat itu apa? Apa namanya? Mencarinya dengan apa? Bita'allul. Apa bita'allul itu? Walaupun luka-luka dicari. Gitu loh. Wal maili bita rasul. Apa maili bita rasul? Condongnya tanpa batas. Pokoknya kapan lendak? Ya? Tidak lagi pakai pertimbangan. Itu kalau sudah syahwat. Seperti Fudail bin Iyad. Karena naksirnya dengan perempuan, tidak ditengok lagi betina itu bini wong atau tidak, pokoknya itu kalau sudah syahwat. Tapi kalau yang pakai syahwat apa contoh yang pakai apa yang masih mencari mana yang halal, cak mana akadnya dihalali, itu syahwat yang diperbolehkan. Makanya kalau berbicara syahwat ini, semua kita kepengen baju, ya. Pengen baju, tapi ditengok nih baju nih harganya mak mano berlebihan atau tidak, itu bukan syahwat namanya, irodah namanya, apa namanya, keinginan. Karena kalau sudah syahwat itu lain,
apalagi yang model Pak Arya galak COD itu, tidak nengok lagi dia kalau yang COD sudah banyak dipesan, ya kan? Tahu-tahu, ay, ada 6, ada 10 COD, si kok COD 100 ribu, setelah 1 juta, lupa dia tadi. Maka hati-hati dengan COD itu, ya, menipu. Tapi kalau beli ini kan terasa ngeluarin duit. Kalau yang COD itu, tahu-tahu, atuh kapan tertawa cak itu berarti yonian nih korban langganan caknya, mungkin dek, mungkin ya. Jadi hati-hati COD itu salah satu trik supaya uang belanja merasa tidak berat. Ah, kan gampang, barang bayar, barang datang dek baru bayar, pas ditengok la ilaha illallah, aku COD 10 ikok, bini aku 10 ikok pula, nah lah 2 juta aman lah si kok 100 ribu, ya. Kalau sak Yunus caknya tidak COD, dia COD-nya tukang urut karena sering urut, ya. Nah, fa in kana mukhalitan bil haqqi kana al hukmu lahu. Ya, ini masih benar juga kadang-kadang ini kalau kata Syekh Ahmad Zaruk, kalau bercampur dengan kahak masih jadi hukum, tidak jadi syahwat namanya. Jadi apa? Jadi irodah tadi itu, ya. Nah, tapi kalau tidak pakai yang hal benar, hati-hati. Hati-hati. Maka Pak Taufik, ya, kalau lagi kepengenan nak nambah betino nikah, ha, cuma berisiko ya. Nikah, wah bahaya nih, suara nih nyampe ke rumah bini Pak Taufik ya. Nah itu nikah, ya tak? Nah, jadi, nah inilah, nah tahu Wendy, kau nih awak rumah awak dekat sinilah ya. Nah jadi ini tiga hal ini yang membuat sesuatu tadi apa? Lengket dalam diri, ya. Nah, tiga ini kita pertimbangkan hati-hati. Nah, kita terima kasih sama Syekh Ahmad Zaruk. Kenapa? Ini kadang-kadang jadi pertanyaan kita. Ya Allah, alangkah beratnya melepas diri dari dosa. Alangkah beratnya ya Allah melawan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, tengok tiga hal ini. Kira-kira yang mau kita lepas ini sudah jadi i'tiqad atau jadi cinta atau jadi syahwat. Karena kita nak tahu dulu penyakitnya apa. Makanya kenapa Allah syariatkan sedekah? Di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili karangan Said Ahmad karangan Said Muhammad Alwi Al-Maliki, sedekah itu ilaj, apa ilaj? Obat. Supaya dengan sedekah tadi apa? Cinta kita dengan dunia lepas gitu nak. Mulai dari berapa? 2000, 1000, 5000 ya. Yang seperti yang saya contohkan, ya, sering saya sebutkan cerita Habib Syekh. Habib Syekh itu selalu bawa duit 2000-an, 5000-an. Untuk apa? Sini. Karena belum mungkin dia beliau melatih dirinya. Nah, 5000. Kalau yang agak tua dikit dinjuknya 15000. Anak-anak panggil sini, 5000, 5000, 5000. Kenapa? Ingin melepaskan dirinya dari apa? Cinta dengan harta. Kita sholat di masjid ini, yang jalan ke masjid, itu sedang melepas dirinya. Ya? Melepas diri. Yang rajin sholat, apa-apa minta dengan sholat. Supaya apa? Supaya melatih diri, i'tiqadnya hanya minta dengan siapa? Allah, walaupun caranya kaget, ketemu dengan tetangga juga, ya. Karena kita ini manusia tidak mungkin lepas dengan apa? Tawassul. Apa tawassul itu? Berwasilah satu sama lain. Walaupun maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetap pertolongan Allah itu akan datang dari siapa? Makhluk-makhluk Allah juga. Ya Allah, ya. Contoh. Kalau ada yang punya hutang, ini pernah terjadi. Di Saudi, ada seseorang yang lagi nangis. Ya Allah, aku ini terlilit hutang, ya Allah. Kebetulan di belakangnya itu wong kayo. Doanya ini tidak sadar, kedengeran dia. Ya, habis dari sholat, wong kayo tadi bantu. Maka besok Pak Taufik, doa di sini kalau lagi hutang agak kuat dikit. Siapa tahu didengar oleh tetangga yang mampu. Nah, yang repot kalau tetangga dengar sama-sama punya hutang pula. Berdoa pula dia, "Ya Allah, aku sama dengan Pak Topik, ya Allah."
ya. Laku sama dengan Pak Taufik. Nah, itu contoh. Karena kadang-kadang rezeki kita tidak tahu. Rezeki itu tidak bisa di apa? Di program-program. Itu namanya min haitsulah. Ya, mungkin doanya tulus. Makanya Allah datangkan, detikkan siapa? Detikkan orang hadir. Mungkin bisa jadi wong kaya itu jarang-jarang pulak sholat di situ. Karena dia tahu kalau sering-sering pulak dengar yang cak ini. Kan gitu. Mungkin dia ini jarang-jarang sengaja oleh Allah datangkan hari itu untuk menyelesaikan masalah dirinya, ya. Tuh, jadi kita nih robah i'tiqad kita tuh apa? Istainu bis salat, istainu bis sabri wassalat. Tanamkan dalam keyakinan kita. Walaupun memang ujung-ujungnya pasti Allah tuh nunjuk bantuan lewat siapa? Lewat makhluknya juga. Ya. Jarang-jarang seperti Sayyidah Maryam, makanan datang dewek pucuk meja. Sayyidah Maryam itu kan makanannya datang dewek pucuk meja. Ya, bukan dari hasil mana-mana, datang dewek murni, makanannya bukan dari manusia. Makanannya murni dari Allah. Karena kalau dari manusia macam-macam, ada yang tulus, ada yang tidak tulus. Apalagi Sayyidah Maryam kan cantik. Coba kalau datangnya makanan tuh dari kiriman tetangga yang bernama Pak Yul. Deh, modus lah itu. Ya, makanya Nabi Zakaria ketika masuk, dari mana makanan ini? Minallah. Maryam jawab, coba kalau saya dan Maryam jawab, dari Mang Fitri. Ah, dem, modus. Modus. Ya. Baiklah, ini saja kajian kita. Mohon maaf, Fahmi hanya membacakan nasihat, bukan memberikan nasihat. Karena sejatinya, sama-sama menasehati diri saya sendiri, ya, maka kita ngaji ini lewat kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang mereka telah mengamalkan ilmunya. Kalau Fahmi hanya sebuah tip yang berbunyi menyuarakan suara ulama itu, ya. Jadi mohon maaf kalau yang aku ceramahkan ini mungkin tidak sesuai dengan amalan aku. Tolong mandangnya Fahmi itu cuma sekedar tip saja mensuarakan suara ulama. Maka Fahmi ngajak kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan paling tidak, kalaupun tidak kena 100%, adalah cak 5%-nya, 10%-nya jadilah. Mudah-mudahan ini sebagai gerbang awal kita untuk semakin menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa. Insyaallah pertemuan besok Selasa kita akan lanjutkan bagian yang kedua dari hikmah yang ke-13, ya. Pelan-pelan belajarin ini, tidak pacak dia buru-buru, ya. Karena apa? Setiap maknanya punya arti nak kita bahas. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan dan panjang umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan keyakinan yang ada dalam diri kami ini keyakinan hanya terhubungkan dengan kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami bagaimana melepas diri dari keyakinan-keyakinan yang selama ini mengikat kami lari daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, tanamkan kepada diri kami sebuah rasa cinta yang kami tujukan hanya untuk-Mu, ya Allah. Karena selama ini, ya Allah, rasa cinta ini sering diarahkan kepada selain-Mu, ya Allah. Ya Allah, sedikit demi sedikit jadikan rasa cinta ini, ya Allah, beralih mencintai-Mu karena-Mu dan hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, tapa syahwat ini besar untuk kepada makhluk-makhluk-Mu, ya Allah. Bahkan syahwat ini sering kami letakkan kepada hal yang bernilai dosa, bernilai maksiat. Tolong jadikan syahwat ini, keinginan ini, ya Allah, sebuah irodah untuk melakukan ibadah, ya Allah. Untuk melakukan ketaatan kepada-Mu, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, di perjalanan umur kami ini, ya Allah, mulai dari kami masa muda sampai saat ini kami tua dan menjelang kematian ini, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, ya Allah. Semakin lebih baik, semakin punya nilai di pandangan-Mu, hamba-Mu yang bertakwa.
Rabbana ya Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.